teman-teman, hari ini kita akan bahas lagunya Asih Widianto, Jujur Dalam Cinta Hati yang Tak Cinta, dan ini adalah request dari subscriber. Note angkanya teman-teman bisa cek bagian deskripsi, kita langsung bahas lagunya ya. Jadi lagunya sendiri itu Mandi Tangan Ada Aflet. Oke, melodinya jadi sesuai Tangan Ada Aflet ya. Lagunya dimulai dari chorus, jadi saya akan mainkan dulu chorusnya. Lebih seperti itu ya, saya bahas dari bagian awalnya. Jadi A flat, lalu ada melodi Mi Fa Mi Re Do Di flat, Mi Fa Down A, Mi Re Do F minor, Do Re Mi Mi Fa Re. Aflet 7, Mi, Re, Do, Mi, Fa, Mi, Re, Do, 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 Re, Mi, Mi, Fa, Re, Do, Si, Do. Lalu di sini teman-teman main rendah, F, Do, Re, F lagi, Do, Re, dua kali ya. Lalu masuk ke bagian verse-nya. Oke, verse-nya saya mainin dulu. Gitu ya, di chord-nya dulu, di flat. Pam, padam, pada, da, da, A flat on C. Di flat. Pada, da, 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 E flat. Pada, F major. Di flat minor. Pada, da, da, A flat on C. Pada, da, da, E flat. Itu ya. Lalu masuk chorusnya. Oke, melodinya slow motion. Saya main tinggian. Ya, lalu masuk ke di chorusnya. Oke, okay. Saya mainin bagian chorusnya. Jadi chorusnya sama persis kayak sebelumnya, cuma dia nggak ada bagian bawahnya ya. Oke. Okay. Gitu untuk bagian chorusnya ya. Tadi melodi saya udah bahas, saya bahasakan chordnya aja. Padam pada flat, pada pada F minor, D flat, pada dada E flat, pada da, A flat 7, pada da, dan E, pada da F minor. Pada di flat, pada da 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 da, pada dam. Lalu masuk ke bagian bridge-nya di situ ya. Oke, bagian bridge-nya setelah dari B flat minor.
itu masuk ke tangga nada B di situ ya. Oke, saya bass bassnya dulu dari B flat minor, B flat minor dulu. Lalu lalu abis itu do nya udah di B ya, do re sol mi. Nah itu dari tangga nada B. Setelah dia masuk di B, dia masuk ke instrumen ya. Ya untuk instrumennya ya. Jadi dimulai dari chord B, kanannya ini dari tangga nada B ya. Ya, jadi masuk ke A flat. Nah, di sini balik ke tangga nada A flat ya. Jadi tangga nada A flat dia mainin chorus-nya lagi, itu persis sama seperti sebelumnya. Jadi saya mainin sekali lewat aja. Jadi sebelumnya dulu dari instrumen. Itu setelah itu dia masuk chorus lagi, jadi sama, cuman perbedaannya ada di melodinya sedikit berbeda. Gitu ya. Oke, saya akan bahas di course kedua ini. Jadi nah, lalu chord-nya ya, untuk chord-nya sendiri saya bahas di baris keduanya aja. Jadi dari sebelumnya, saya bahas dari sebelumnya aja ya. Dari awal, chorus kedua. Gitu. Lalu setelah itu dia masuk ke koda. Kodanya juga sama.
gitu ya. Jadi dari A flat, mi, fa, mi, re, do, lalu ada la, sel, la, si, si, F minor, mi, mi, lalu belakangnya sama. Gitu ya. Oke, semoga teman-teman terbantu dari video ini. Jika teman-teman mau tanya atau request lagu, langsung di bagian kolom komentar. Dan juga teman-teman bisa dukung channel ini dengan cara klik like, comment, dan subscribe, dan klik tombol lonceng untuk menonton video terbaru dari saya. Dan juga teman-teman bisa download angka dan juga dukung channel ini melalui link terakhir untuk mensupport channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.